Tidak hanya harga minyak goreng saja yang saat ini masih melonjak di sejumlah pasar tradisional. Harga beras per kilonya saat ini juga ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Para pedagang pasar pun hanya mengikuti harga jual dari distributor sehingga tidak mungkin ikut menurunkan harga jual di pasar. Harga beras per kilo yang semula Rp10.000 saat ini hampir mencapai Rp12.000 per kilo untuk kualitas super. Harga tersebut bisa dikatakan cukup mahal di tengah kondisi yang saat ini terbilang serba sulit. Hadi, salah seorang pedagang sembako, juga mengatakan bahwa kondisi pasar anyar tidak seperti dahulu, yang mana saat ini terbilang cukup sepi, bahkan beberapa lapak dan kios pun tutup. Sembako lain gimana? Sembako lain beras naik. Beras naik? Jadi 11.500 sampai 12.000. Nah, yang turun sekarang telur. Ah, telur. Nah, telurnya biasanya musiman. Dalam beri kalau memang banyak apa hajatan atau banyak peristiwa agama atau peristiwa apa itu naik. Tapi kalau vakum ya sudah turunnya 20.000 per kilo. Sekarang 20.000. Nah, tadinya 33 sampai 20.000. Anggiat Lazwardi, Batik TV melaporkan.